Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang sekali lagi dalam kuliah zuhur kita. Seperti biasa dibawakan secara langsung daripada Masjid Al-Falah. Baik, alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi meneruskan pengajian kita iaitu dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Dr. Muhammad Zahid Ramadan Al-Buthi rahimahullah. Kita berada pada jilid yang ketiga. Yang ini minggu lalu kita telah sebutkan bab berkenaan dengan salah satu daripada bahagian sirah Nabi SAW, iaitu kalau dalam kitab disebutkan bahagian yang keenam, Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Cuma belum lagi masuk di dalam bab pembukaan kota Mekah itu secara detail, secara langsung. Cuma kita sudah pun membahaskan 2 tahun sebelum bermulanya Fathu Makkah itu ada satu fasa ataupun ada satu peristiwa yang berlaku yang disebutkan sebagai Sulh Al-Hudaybiyah, iaitu perdamaian, perjanjian perdamaian Al-Hudaybiyah. Di mana kita telah menyebutkan bahawa Nabi SAW, secara ringkaslah kalau dapat kita ulang semula, secara ringkas kita sebutkan di mana perjanjian Hudaybiyah ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Rasul SAW dan para sahabat ketika itu sejumlah 1,400 orang bergerak daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun secara ringkas kita sebutkan saja, di perjalanan sebelum sampai ke kota Mekah itu, Nabi SAW telah dihalang oleh orang-orang Quraisy Mekah daripada masuk ke kota Mekah. Kemudian mereka telah pun membuat beberapa perjanjian-perjanjian dengan Rasul, seolah-olah kita sebutkan perjanjian gencatan senjata yang sepatutnya berlangsung selama 10 tahun gencatan senjata tersebut, di mana kita sebutkan perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan Rasul ini adalah perjanjian yang berat sebelah, yang tidak adil. Kenapa kita sebutkan tidak adil? Kerana antara yang dinyatakan dalam perjanjian itu adalah orang-orang yang lari daripada musyrikin Quraisy kerana mereka memeluk Islam, lari ingin menuju ke Madinah atau ingin menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendapatkan izin walinya iaitu di Mekah, maka hendaklah Rasul menyerahkan semula mereka pulang semula ke Mekah. Serahkan, tak boleh terima, serahkan balik. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu berlainan pula, kalau di Madinah misalnya yang bersama dengan Rasul tapi mereka nak pulang ke Mekah, maka tidak boleh dihalang dan mereka harus dibiarkan terus sampai ke Mekah dengan selamatnya. Dan ini yang kita sebutkan perjanjian yang tidak seimbang ataupun berat sebelah lah, ya kita nyatakan. Baik, jadi hari ini saya nak terus masuk. Sebelum kita menceritakan berkenaan beberapa ibrah ataupun pelajaran pengajaran yang boleh kita dapat, kita raih daripada perjanjian Hudaybiyah tersebut, ada satu bahagian yang dipanggil sebagai Bai'atul Ridwan, satu bab kecil yang dipanggil sebagai Bai'atul Ridwan. Penulis sebutkan, sebelum penulisan perjanjian perdamaian, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Uthman radhiyallahu anhu ke Mekah untuk membahas masalah yang sudah sedia ada. Jadi Nabi telah pun melepaskan Sayyidina Uthman bin Affan ke Mekah sebagai wakilnya untuk membincangkan beberapa perkara berkenaan dengan perjanjian-perjanjian ini. Sesampainya di sana, Uthman bin Affan ditahan selama beberapa waktu oleh orang-orang Quraisy. Dan dalam pada itu sampai pula beberapa khabar-khabar angin yang menyatakan bahawa Uthman ibn Affan ini telah dibunuh di kota Mekah. Maka ketika itu, sebab dia sebagai apa kita sebut, wakil daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sepatutnya menyampaikan pesanan ataupun khabar, tidak sepatutnya dianiaya ataupun diapa-apakan, apatah lagi dibunuh. Maka ketika mendapat berita tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kami tidak akan tinggal diam sehinggalah kami berhasil menumpaskan Quraisy. Kemudian Rasul mengajak supaya para sahabat ketika itu berbaiat.
dan telah kita bincangkan dahulu di dalam kelas-kelas kita. Kita pernah sebutkan berkenaan dengan bai'ah ini. Ini merupakan satu ikatan janji taat setia di antara Rasul SAW dan juga para sahabat. Maka terjadilah bai'atul ridwan di bawah sebuah pohon di tempat tersebut. Dan dalam bai'at tersebut, Nabi mengambil tangan para sahabatnya satu demi satu. Nabi bersalaman dan Nabi mengikat taat setia janji dengan para sahabatnya untuk mereka tidak lari meninggalkan medan peperangan jika mereka memerlukan, ketika itu Islam memerlukan untuk berperang demi untuk Uthman. Jadi Nabi SAW tutup bahagian tersebut, Nabi kata pembaiatan ini adalah baiat untuk Uthman. Baik. Tetapi setelah daripada bai'ah tersebut, ternyata rupa-rupanya berkenaan dengan Uthman itu sebenarnya dia tidak dibunuh. Baik, sekarang kita masuk terus ke dalam bab ibrah yang boleh kita pelajari daripada perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Sebelum melihat terus ke dalam bab ibrah ini, penulis masuk dahulu ke satu bahagian yang disebutkan sebagai hikmah daripada perdamaian Hudaibiyah ini. Kata penulis, ada beberapa hikmah. Antara yang pertama, hikmah berlakunya perjanjian ataupun perdamaian Hudaibiyah ini seolah-olah satu mukaddimah. Mukaddimah ini maksudnya satu pembukaan, satu permulaan sebelum berlakunya penaklukan Kota Mekah. Jadi penaklukan Kota Mekah berlaku nanti 2 tahun selepas itu. Cuma ini sebagai mukaddimah. Dan kemudian penulis juga menyebutkan sebenarnya banyak juga yang berlaku apabila Allah mengkendaki satu-satu perkara yang besar, nanti akan ada mukaddimah-mukaddimah kepada perkara tersebut. Dan kemudian meskipun Muslimin ketika itu merasakan sangat tidak berpuas hati dengan perjanjian di antara Rasul SAW dan juga Suhail bin Amir ketika itu, namun setelah itu mereka merasakan ada keperluan akan perkara tersebut. Nah, ini satu perkara yang perlu kita fahami untuk kita perjelaskan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran iaitu surah Al-Fath pada ayat ke-27, kata Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa erti, kata Allah, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya yang sebenar, iaitu bahawa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan juga mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Nah, jadi penulis menyebutkan begini, hikmah daripada semua ini dapat dilihat, satu adalah dia mukaddimah, dia permulaan sebelum berlakunya suatu peristiwa yang lebih besar, iaitu pembukaan Kota Mekah. Satu. Kedua, kemudian penulis menyebutkan, ini jelas membawa kita memahami bahawasanya ada perbezaan berbanding, maksudnya di antara keinginan manusia, logik yang digunakan oleh manusia, akal yang digunakan manusia, dan juga perbezaannya dengan wahyu ilahi. Sebab kalau kita lihat, para sahabat ketika itu kecenderungan mereka adalah untuk memasuki Kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan bila mereka tidak dapat melakukan perkara tersebut, mereka merasa tercabar dengan perkara tersebut. Mereka rasa marah dengan perkara itu dan sedih. Nah, tetapi kita lihat perbezaan pula apa yang diingini oleh Allah SWT sangat-sangat berbeza. Nah, ini yang kita sebutkan sebagai wahyu ilahi, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menyanggah wahyu ilahi ini. Hatta Rasul SAW pun tidak boleh melakukan apa-apa selain daripada hanya mengikut perkara tersebut. Dan selain itu, hikmah yang terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah ini semata-mata untuk menjadikan juga penaklukan Kota Mekah itu adalah penaklukan dalam bentuk yang penuh dengan kedamaian dan juga rahmat. Nanti kita akan sampai satu masa nanti ke dalam bab penaklukan Kota Mekah, dan anda dapat melihat sendiri bahawa penaklukan Kota Mekah itu tidak berlaku dalam bentuk peperangan seperti mana sebelum-sebelum ini berlaku banyak peperangan di antara Muslimin dan juga musyrikin, tetapi berbeza dengan penaklukan Kota Mekah. Jadi ini sebagai satu orang kata tu satu pembukaan yang baik untuk suatu agenda yang besar nanti yang akan dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebenarnya ada banyak lagi hikmah-hikmah lain yang dapat kita lihat. Antara lain hikmahnya adalah walaupun perjanjian tersebut perjanjian yang berat sebelah, iaitu perjanjian yang lebih memenangkan kaum-kaum musyrikin Mekah, tapi hakikatnya
banyak para penulis ataupun pengkaji-pengkaji yang menyebutkan bahawasanya kerana berlakunya perjanjian damai ini, maka Rasulullah SAW boleh untuk menyampaikan Islam dengan lebih tenang dan aman. Bahkan mereka menyebutkan selepas perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 ini, sebenarnya lebih ramai orang yang masuk Islam berbanding daripada awal mulanya Islam sampailah pada tahun ke-6 tersebut. Maknanya kalau kita kumpulkan daripada 13 tahun di Mekah sampai campur 6 tahun di Madinah, yang selepas perjanjian Hudaibiyah ini masuknya tu lebih ramai. Ini realisasi daripada bila Allah sebut kaidah ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam keadaan, dalam agama Allah, dalam keadaan yang ramai berbondong-bondong. Baik, begitulah yang kita sebutkan berkenaan dengan bahagian ibrah kisah di sebalik sulh Hudaibiyah ini. Penulis memulakan dengan beberapa hikmah-hikmah yang boleh kita ambil sebagai kita sebut hikmah ini sebagai satu reasoning, sebagai satu wisdom yang boleh kita ambil raih manfaatnya. Baik, seterusnya tuan-tuan rahimakumullah jami'an, kita terus masuk kepada bab hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Kita telah bincangkan banyak perkara-perkara yang berlaku minggu lepas kita sebut dalam perjanjian damai Hudaibiyah ini. Cuma pada hari ini kita akan tutup bahagian ini insya-Allah dengan beberapa perkara-perkara yang kita boleh extract, kita ambil keluar, kita cari apa manfaat-manfaat dan hukum-hukum yang boleh kita raih daripada pembacaan kita yang lepas. Baik. Yang pertama, penulis menyebutkan meminta bantuan kepada non-Muslim bukan dalam keadaan perang. Baik, ini telah kita sebutkan di mana ada seorang yang ketika itu belum Muslim. Sebahagian menyebutkan namanya Bashar bin Sufyan, sebahagian nak menyebutkan namanya Bushra bin Sufyan. Apa sekalipun, ketika itu Rasulullah SAW meminta pertolongan lelaki tersebut untuk dia menjadi intel, untuk mencari maklumat berkenaan dengan orang-orang Quraisy. Jadi ketika itu disebutkan, diriwayatkan dia itu ketika itu belum lagi Muslim. Maka tidak menjadi satu kesalahan ataupun menjadi sesuatu yang boleh kita pelajari untuk kita gunakan apa kita sebutkan bantuan orang-orang yang bukan Muslim. Apatah lagi kalau bukan perkara-perkara yang terkait dengan agama. Maksudnya tidak menjadi masalah untuk seorang yang bukan Muslim dan seorang Muslim untuk mereka bekerjasama dalam satu-satu hal. Kedua, tabiat syura dalam Islam. Ini penting untuk kita lihat. Di sulh Hudaibiyah ini berlaku satu dan memang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW untuk melakukan syura. Yang kita sebutkan sebagai syura ini maksudnya adalah perbincangan ataupun mesyuarat lah. Kita sebutkan syura ni. Bahkan kalau kita amati semula kisahnya di mana Rasulullah SAW ketika itu meminta sahabat atau pandangan para sahabat, apakah kita nak meneruskan perjalanan ke kota Mekah ataupun bagaimana, maka sahabat Rasulullah SAW, khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan, kita datang bukan tujuan untuk berperang, tapi kita datang untuk memasuki kota Mekah, untuk memasuki Masjidil Haram, untuk tujuan untuk beribadah. Maka kita jalan terus, kita teruskan perjalanan kita, bukan tujuan kita untuk memerangi siapa-siapa. Tetapi akhirnya syura tersebut tertolak. Okey, apa yang kita nak sebutkan di sini adalah syura ini merupakan suatu perkara yang memang harus wujud di dalam Islam. Maksudnya apabila seseorang itu dia memegang tampuk kepimpinan, dia perlu untuk melihat orang-orang di bawahnya dan sentiasa melakukan perbincangan antara mereka. Tapi anda lihat juga syura ini dia tidak boleh override ataupun melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin pada satu-satu masa bersependapat dengan para sahabatnya, tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk jangan teruskan perjalanan, apatah lagi kita sebutkan minggu lepas unta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil Al-Qaswa itu agak keberatan untuk meneruskan perjalanan sebagai petanda-petanda tidak meneruskan perjalanan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan okey, tak boleh teruskan perjalanan tersebut dan harus apa kita sebut ikutkan saja segala bentuk apa permintaan orang-orang Quraisy, maka tak ada apa lagi perkara yang boleh melawan
takdir atau juga apa ni arahan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, walaupun syura. Jadi walaupun kita sebut syura itu dalam Islam, namun ada masa-masa dan ketikanya syura itu terpaksa di bawahlah, dan pastinya wahyu Allah dan juga arahan Allah itu lebih mulia, lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, penulis menyebutkan berkenaan dengan tabarruk dengan bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini bab ni di mana? Kerana ada seorang ketika itu datang untuk berbincang dengan Rasul bernama Urwah bin Mas'ud, dan dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membincangkan perihal berkenaan dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum Suhail bin Amir. Kemudian dalam satu bahagian ketika dia berbincang tu, dia duduk rapat dengan Rasul. Dan kemudian dia datang dan dia memegang janggut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia nak memegang janggut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka seorang sahabat bernama Al-Mughirah bin Syu'bah memukul tangannya menggunakan pedang yang dipegang oleh Al-Mughirah tadi dan melarang perkara itu daripada terjadi. Maksudnya dia tak suka apabila ada orang-orang yang musyrik, yang tidak beriman pada Allah, memegang Rasul dalam keadaan itu, kerana mereka sangat-sangat menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam luaran dan dalaman. Baik, saya ringkas saja di sini. Maka penulis menyebutkan ini menunjukkan dua perkara. Pertama, bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu. Kedua, penulis juga menyebutkan berkenaan dengan keizinan untuk tabarruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam perbincangan lepas ada menunjukkan bagaimana Urwah mengatakan kepada kaumnya atau mengatakan kepada para sahabat ketika itu, ini orang-orang ataupun sahabat-sahabat Rasul ini luar biasa, kerana hatta ludah Rasul pun sendiri mereka akan mengambil dan jadikan itu sebagai satu untuk bertabarruk dengan perkara tersebut. Jadi penulis menyebutkan ini menunjukkan keizinan bahawa boleh bertabarruk dengan segala bekas-bekas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada rambut, peluhnya, air wuduk dan seumpamanya. Baik. Cuma para ulama hari ini mereka berbeza pendapat terhadap masalah tabarruk ini. Maksudnya mereka berbeza pendapat terhadap bagaimana untuk memastikan benda yang kita sebutkan dikaitkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa medium yang akan kita gunakan untuk memastikan ini benar-benar datang daripada Rasul? Macam hadis, kita ada jaluran-jaluran sanadnya yang harus seorang itu belajar dan fahami bagaimana how it works. Jadi sama juga dalam bahagian ini, kalau kita kata ini adalah janggut Rasul, maksudnya macam mana nak tahu kebenaran perkara tersebut. Jadi ini perbahasan para ulama berkenaan dengan tabarruk di zaman ini. Jadi begitulah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah jami'an, apa yang dapat kita pelajari daripada perjanjian Al-Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Dan daripada perjanjian Hudaibiyah ini, kalau kita dapat ulangi semula, kita sebutkan ini merupakan mukaddimah kepada perkara yang lebih besar, nanti akan disebutkan berkenaan dengan Fathu Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Cuma nanti sebelum kita sampai ke Fathu Mekah, minggu hadapan bi'idznillahi ta'ala kita akan masuk ke dalam satu lagi peperangan yang berlaku, iaitu dipanggil sebagai Perang Khaybar, yang berlaku pada akhir Muharram tahun ke-7 Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan melihat bagaimana ataupun peristiwa-peristiwa yang boleh kita kaitkan dengan peperangan Khaybar ini. Bahkan di peperangan Khaybar ini ada Khaybar ini ada beberapa ibrah-ibrah dan juga pelajaran-pelajaran yang juga bermakna. InsyaAllah kita akan bertemu minggu hadapan biiznillah untuk membincangkan perkara tersebut. Tertutup dahulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.